Kenapa kau man? Kak lama sekali. Iya, enak orang tuh. Dulu kali ya saya. GPU. Hah? Apa tuh GPU? Minyak angin lah. Oh, minyak angin. Iya, buka-buka lagi ada ini. Minyak ini enak kotor, ini kotor. Solusi, ah? Nah, solusi. Hitam laku gimana? Ya udah hitam pun kau. Kau mau kusuk? Bisa. Aku ada kenal. Di mana? Bisa plus plus. Ah, betul lah. Serius aku. Ah. Aku mau senyap plus plus apa? Yang penting enak aja badanku nih. Di mana plus plus, Bang? Ini seru enak nih. Ini saya kusuk plus plus langsung. Iya. Iya. Nah, aku mau saya plus plus lah. Kalau aku penting kusuk aja lah. Kenapa kau mau plus plus? Kau mau plus plus? Plus plus lah. Plus plus ya. Kau ingat mati dosa punya. Kau udah lama kan? Udah lama kan? Ini plus plus saya bukan beda. Kalian rasakan aja lah. Pasti plus plus ya? Iya, pasti plus plus. Plus plus saya beda nih. Ayolah, ayolah. Langsung segera aja lah. Aja kita ya. Aha! Oh, ini tempat kau? Iya, ini tempat kau. Makin nanti, untuk kayak ngerti ngecat. Iya. Ini pagar kau? Iya, semua orang tahu ini pagar. Mana kalau kita berakan di atas genteng rumah itu? Bisa. Jadi, kamu udah sampai kita dapat dosoknya. Plus, plus. Plus, plus. Plus, plus. Kita langsung masuk aja. Guys. Assalamualaikum. Guys, gak mau bayarin slop aku. Slop aku, gak mau bayarin. Dengarkan kau kan? Aku mau diwan. Bosok aku buka baju. Udah berapa lama pijit sama abang? Dari tahun 2009 berarti 21 tahun ya? 2009? 21 tahun ya, abangnya juga ya? Iya, 21 tahun itu pijit dia berarti udah
ketahuan lah gimana pengalaman mereka juga ada. Saya lihat juga ada sertifikatnya tuh kayak ijazah. Ijazah ya. Mm-hmm. Itu pendidikan itu gimana? Khusus ya? Iya. Dia sekolah sama kayak orang-orang normal sekolah. Sekolah juga ya. Berarti nggak sembarangan mijit ini, nggak sembarangan karena kalau salah-salah efeknya bisa bahaya ya. Dampaknya bisa bahaya, jadi kita harus ngerti juga. Karena nyari tukang pijat sekarang juga udah gak susah lah. Udah gak susah kan, yang enak juga, yang paham betul. Karena tadi saya pengalaman di kusuk itu mungkin udah lama gak disentuh badan. Jadi kaku ya bang ya? Kaku banget tadi ya bang. Kaku ya kan? Udah lama tadi juga. Mungkin ada yang mau nanya teman-teman yang lain sama kakak sama abangnya. Gimana perasaan kamu tadi dipikir? Yang mantap. Mantap. Tukang pijat yang ngerti, benar-benar ngerti, benar-benar paham ya. Alhamdulillah. Jadi buat kamu mungkin yang punya keluhan, yang mungkin bisa nyembuhkan penyakit juga ya. Oh, kalau tipes, insyaallah. Jadi buat kamu yang punya keluhan mungkin penyakit tipes atau mungkin banyak capek karena aktivitas pekerjaan, pegel-pegel, ya. Terkadang kita ini bang, karena kerja terus mungkin, aduh, nggak sempat. Iya, kadang ada yang berpikir aduh nggak sempat untuk ngusuknya. Kepikiran untuk usuk padahal itu juga penting kan, untuk relaksasi badan, untuk ya menjaga kondisi badan lah. Karena udah sakit juga sama aja kita kerja gitu. Jadi buat kamu yang capek kerja, jadi relax dulu, boleh datang kemari ya, alamatnya di mana? Kakak baru bulan 1 ini nanti kesini. Desa apa mas? Kan jalan Karya Jaya. Masuk jalan nama orang desa. Di perumahan Geria Mandiri Blok C18. Ya, jadi alamatnya di jalan Mustafa Murabi ya. Di komplek Geria Mandiri Blok C18 ya. Jadi yang mau datang kemari boleh. Ya mungkin ada keluhan atau mau sekedar badannya direlaksasi ya, supaya hilang keluhan-keluhan capek-capek dan pegel-pegelnya, langsung aja kemari. Pokoknya kalau perempuan pemijatnya alhamdulillah perempuan. Kalau laki-laki pemijatnya alhamdulillah laki-laki. Ya, jadi buat kamu enggak usah takut ya. Semuanya di sini udah okay lah paten. Jadi yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki, enggak usah takut. Yang laki-laki nanti yang masuk perempuan ya, atau yang perempuan yang masuk laki-laki, jadi masuk takut, jadi kita sesuai dengan muridnya ya kan? Kalau jam buka atau tutupnya ada ketentuan nggak kak? Jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 22 malam. Jam 22 malam ya, jam 22 malam. Jadi kalau yang mau datang di antara jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ya, standby terus di rumahnya kakak dan abangnya. Mereka pasangan yang sangat hebat ya. Kita banyak belajar dari mereka juga. Jadi ada lagi yang lebih tanya. Apa tuh? Jadi kak, selama 21 tahun ini pengalaman kusuk itu bisa diceritain kak, apa aja gitu kak? Iya, mungkin suka lukanya. Suka lukanya, atau ada pasien-pasien yang ini gitu kak? Oh gitu. Ini mana dulu nih? Abang apa kakak? Boleh. Ada mungkin pengalaman mungkin sama kan? Tunggu ya. Tarik nafas dulu. Ada yang gini. Ada yang kan itu setara 1 jam. Tapi kadang kalau yang badannya segini ini. Jadi kita nggak bisa 1 jam tuh, paling nggak 1 jam 15 menit atau 1 jam setengah. Nah di dalam 1 setengah jam itu kita udah rata, kecuali yang diharamkan oleh Allah lah yang nggak kita sentuhkan. Nah setelah itu kan dia bayarnya biasa lah.
berapa kita tarifkan di situ. Iya, tapi dia masih bilang ini lagi lah, itu lagi lah gitu. Nah itu yang pertama, tapi itu masih bisa ditolerir sebagai profesi, ya kan? Yang kedua nih, yang paling pahit nih, ini. Ini ada pasien datang, terus sementara saya ada pasien juga, cuman karena pasien saya yang pertama ini berpikir saya juga sudah ada pasien yang 55.000 dikurangi jadi 30.000. Nah ini dia, nah itulah dia. Itu sebarukannya. Gitu, suka dukanya cari kerja yang penting halal. Makanya kalian para kaula muda, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, tema masih sehat-sehat, seger-seger, dipelihara penglihatannya. Jangan sampai makan yang dapat merusak penglihat mata dengan cepat, ya kan? Kayak minum-minuman keras itu kan rusak tuh, mata kita cepat itu rusak. Kok jadi nasihatin ya? Gak apa-apa. Sebagai pembelajaran juga buat kita kaula muda, Kak. Mungkin selama ini kita mungkin ada, mungkin gimana ya? Iya. Jagain adekku ya. Iya. Adekku. Iya, jadi itu sedikit ujangan-ujangan dari Kak Siti ya, buat kita semua kaula muda agar jaga kesehatan, jaga penglihatan. Beruntunglah kita yang masih bisa melihat dengan baik. Ya, jadi harus dijaga semua anugerah yang udah dikasih sama Tuhan ke kita ya, teman-teman. Ada lagi yang kayak gini sama pasangan yang sampai lewat ini? Sama ya. Nah, kalau apa gimana pengalaman yang ada mungkin yang spesial yang kira-kira gak mungkin aku susah lebih parah lagi. Sebenarnya sama aja sih, sama aja yang kita. Karena kita kadang yang memang yang paling duka itu lah. Istilahnya pasien ini kan kita kan udah punya tarif ya, kan gitu kan, jadi istilahnya dia dengan ketunanetraan ini dia ini agak ini misalnya diam dia, nah ditinggalkannya sekian ternyata kurang dari tarif, nah itu dia yang kita agak tersinggung karena kan kita nggak melihat, tetapi kan kita tahu itu siapa kan gitu kan, kondisi keuangannya kurang kan gitu, itu yang cuman itulah suka dukanya kan. Berarti masih banyak juga yang masih ada yang itu kan. Kalau seandainya dia bilang kurang kan kita sebagai manusia ya rela aja kan begitu kan. Kalau dia jujur aja jujur kan datang dia jujur begini-begini. Tolong ya sama-sama kita kan. Cuma terkadang kan dia itu deh begitu kan. Ini masih nedeng lupa ini. Ada begini. Tunggu ya Bang. Aku tukar duit dulu, uangnya 100.000 langsung kabur dia. Saya itu paling gak suka orang neko-neko gitu, manis-manis di bibir itu gak boleh, jujur, tulus, ikhlas, jadi hidup ini mudah, gampang. Ya salah satu pembelajaran lagi untuk kita semua ya, agar tidak mengambil apa namanya, ajas manfaat terhadap orang lain gitu. Kesempatan dalam kesempatan. Iya, kesempatan dalam kesempatan, apalagi yang kita zulim ini mereka yang memiliki kekurangan, jadi kalau bisa jangan seperti itulah. Ya kita hidup di dunia ini saling tolong menolong gitu, jangan merugikan apalagi yang mereka yang memiliki kekurangan gitu. Sebagai pengingat juga untuk kita semua, self reminder agar hidup ini saling tolong menolong, menghargai terutama ya, dan jujur tadi kunci utama ya kak ya, jujur. Bagi saya pribadi juga seperti itu kak, jujur tuh harga mati dan harga yang sangat mahal. Jadi kalau udah ternodai mungkin orang nggak akan percaya. Udah berapa tahun berumah tangga? Berapa mas? Alhamdulillah udah 17 tahun. 17 tahun berumah tangga ya. Jalan 18 nanti bulan 7 ini kan mas? Tanggal berapa tuh kalau mulai tangga? 13. Aduh tanggal 12 bulan 7. Ya berseri yang ke? 18 tahun.
Ya, jadi mau nangis kita ya nggak terasa lama. Nggak terasa. Mau nangis kita. Iya, mudah-mudahan. Biasanya kan, sebab kalau rumah tangga ini di 5 tahun pertama cobaannya lain. Benar. Di 5 tahun kedua cobaannya lain. Di 5 tahun ketiga cobaannya lain. Sekarang kita udah bebas. Tinggal 5 tahun keempat. 5 tahun keempat, iya. Subhanallah. Iya, subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan semua supaya lanjut terus ya, Kak. Amin, ya Rabbal. Udah dikaruni berapa anak? Alhamdulillah dua, tapi yang satunya pulang ke rahmatullah tinggal satu. Usia berapa? 11 bulan. 11 bulan ya. Oh, iya. Jadi ini tinggal satu ya? Tinggal satu. Namanya berdua. Ini sekarang namanya Muhammad Bayu. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi buat kamu yang memiliki penyakit atau keluhan-keluhan capek di badan, pegel-pegel, ada yang sakit, terkilir atau segala macamnya, boleh langsung datang ke sini. Ya ke panti pijat terus yang keras, iya seger waras ya, di alamat Jalan Karya Jaya nomor B, komplek Gria Mandiri blok C18 ya. Ini jadi buat yang perempuan boleh sama Kak Siti-nya, yang laki-laki boleh dengan Mbak Ahmad ya. Terima kasih buat Kak Siti Bang Ahmad, semoga sehat terus, selamat terus rumah tangganya. Iya, sehat-sehat untuknya juga. Iya, semoga menjadi terbatin di semua orang tua. Amin. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya. Kami pun sebagai atas nama keluarga pribadi, karena kami cuma bertiga nih. Iya. Mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan para adik-adik, terus atas pewawancaraan adik-adik. Enggak malu. Ya, duduk-duduk dengan kami. Terima kasih banyak. Semoga kalian juga sehat selalu. Amin. Bagi yang belum dapat jodoh, cepat dapat jodoh. Iya. Sama kan ya. Iya, terima kasih banyak sekali lagi Kak buat editnya dan Muhammad. Ya, sampai video perjumpaan kita kali ini dengan Grace Amir. Pijat dengan Muhammad dan Kak Siti. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita di Gracia Bin Official, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @graciabin_medan. Nomor kusuk, kok lucu. Halo guys. Halo. Ya, jadi kita udah sampai di studio. Ya, kita baru selesai pijat plus-plus ya, yang dikatakan di awal tadi. Plus-plus. Iya, jadi emang plus-plus nih guys. Terasa kan? Iya, plus. Jadi besok-besok aku mau plus lagi, maksudnya menambah. Menambah terus. Iya, menambah terus. Ya, jadi jangan salah kaprah ya, atau salah persepsi. Salah menilainya. Oh, saya pun jamal. Jadi bakalan datang lagi nih di kesana nih. Kayaknya besok ya? Hah? Enggak. Enggak. Kalau kusuk itu sebulan sekali, apalagi kayak kita kerja dunia malam ya. Satu profesi kayak kita main sampai jam 3 pagi, jam 2. Angin tuh banyak ngendap dia di badan, di ubun-ubun gitu kan. Ini banyak angin nih di tengkuk ini. Itu kan angin lagi. Tengkuk kulit tinggal itu. Angin ini semua. Hah? Angin. Enggak. Angin itu nitrogen. Kok pakai daban? Angin nitrogen. Ban sepeda yang kursi itu yang banding. Ban fiksi. Ya, mungkin nanti yang lain kan ada yang mau kusuk juga enggak? Waktuku nanti lah, kau ngerti tadi kan waktunya kalau kita khusus semua enggak ini enggak tahu kau dulu kan daripada kau. Aku waktu masa kuliah lah, kuliah dulu. Aku dari kau? Anaknya umur berapa ya, masih kecil, masih kecil kali. Kau apa kau? Kok ikut kan kau? Masih kecil aku dulu. Aku belum tinggal di perumahan waktu aku khusus. Aku udah tinggal di perumahan. Nah, ya udah, berarti siapa duluan? Kau lah. Ya udah, rumahnya. Kasih titik lah we. Rumahan lama yang sana aku. Belum yang baru ini. Jadi kami sekeluarga khusus di situ. Kalau kecapean satu keluarga lah, kami khusus di situ dari abang. Ya guys, secara dong setahun yang ngusuk kan? Umur dia ngusuk sama awak udah bersama. Umur dia ngusuk bukan lahir. Iya kan? Iya guys, jadi terasa enaknya kusuknya. Jadi buat yang mau kusuk kalian
langsung aja ke tempat kakak itu tadi ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama mereka. Jadi gak usah disangsikan lagi guys, 21 tahun musuk ya. Bayangin aja tuh 21 tahun tuh mijat. Sekolah pun awal gak sampai 21 tahun, cuma 9 tahun aja belajar ya. Berapa badan dari pegangnya? Berapa badan dari pegangnya? Pokoknya untuk orang-orang yang tinggal di Medan, khususnya Medan, kalau mau pijat, jangan lupa ke jalan apa tadi? Jalan Besar Namu Rambe, Komplek Gria Mandiri, Blok C18. Cat rumahnya warna pink. Oke, pagarnya warna hitam. Alamatnya kami ada letak di kami letak di deskripsi yang di bawah. Ah, alamatnya di sini. Di sini alamatnya. Di bawah ini. Jadi nggak usah takut. Iya, dan catatan buat kalian yang mungkin mau nanti pijat ya. Jangan memanfaatkan kekurangan orang lain. Iya, yang kayak dijelaskan tadi. Jadi aku minta tolong lah, karena aku pribadi sebetulnya masih nggak nyangka, masih nggak nyangka masih ada orang seperti itu. Gitu loh, masih ada yang tega itu aku nggak nyangka. Iya, kalau jumpa sama aku ya, tahu lah apa yang terjadi kan. Apa? Sanggup gitu kan. Tahu, aku pikir pulang. Oke, sip. Iya, itu sangat enggak berpikir kemanusiaan ya, kita keadilan. Kita sama manusia itu harus saling menghargai lah. Dia udah memberikan jasa terbaiknya, dia udah capek ngeluarin tenaga berat. Bayangkan satu jam ngusuk itu ya, tangan itu gimana rasanya coba. Jadi itu tenaga ekstra yang udah dikeluarin, jasa yang sangat besar yang udah dikeluarin, ya kita harus hargain itu. Iya, kan kayak gitu. Harusnya kita marah memberi lebih kan gitu, bukan malah ngurang, kurang, bahkan sampai lari gitu aja. Itu kayak tadi itu kacau, parah tuh memang tuh orang. Jadi jumpa aku orangnya kasih duit ya. Kasih duit, jumpa aku orangnya aku suruh sekolah lagi. Jumpa aku orangnya bertau di terak nama. Jumpa aku orangnya tinggi kok apa, jumpa aku orangnya aku suruh masih pembayarin. Dia aja gak kusuk. Iya, kalau ketemu aku suruh sekolah lagi tuh biar tahu deh etika tata krama kan sama orang bagaimana. Oke guys, jadi aku sampai jangan lupa kusuk tempat Siti. Iya, jangan lupa. Jadi karena kita orang Gracia juga rata-rata kusuk sana ya. Rata-rata. Jadi recommended banget. Iya, jadi ya. Jadi kalau kalian bilang, "Kenapa itu orang Gracia kok bisa tahan kali itu? Berdiri sekian jam, main sekian jam. Itu 3 hari berturut-turut main, pulang jam 3 malam. Belum besoknya wedding. Belum besoknya ada wedding lagi kok bisa belum tahan?" Belum lagi ada yang profesinya siang-siang tahap apa. Ada yang kerja lagi siangnya. Belum bisa lagi tahan. Ada yang goreng lagi. Tidur. Itu yang kedua tuh tidur pun capek. Kok bisa orang Gracia kok tahan-tahan? Belum lagi buat konten YouTube-nya. Jadi, solusinya di Kak Siti. Kak Siti dan suami. Tentunya ya guys, yang betingtong-betingtong sama Kak Siti, yang lekong-lekong sama Bang apa tadi namanya? Itu apa lekong laki-laki sama. Enak tuh cincau. Lengkong. Namanya segar apa tadi? Segar waras. Segar waras ya. Segar waras. Segar waras. Dari nih waras otak. Dia sebenarnya selalu nih waras otak. Kami pengawan yang gusuk dia berwaras otak. Nah, jadi kalau yang bermasalah urat-uratnya ke tempat Kak Siti lah. Ya itu recommended lah. Kalau gitu aku berani jamin lah. 100% pasti, ya. Iya, aku berani jamin. Iya, pokoknya pasti recommended ya. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita Gracia Band kali ini, di pengalaman kita kusuk ataupun pijat di tempat Kak Siti dan Bang Ahmad ya. Plus-plus guys. Terus konten-konten kita yang pasti bermanfaat, yang pasti memberikan pengajaran-pengajaran banyak positif tadi ya dari Kak Siti dan Bang Ahmad ya. Untuk diri kita pribadi dan untuk orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar kamu dapat notifikasi setiap kali kita upload video kita ya. Tonton terus dan support terus Gracia Band agar semakin berkembang, semakin maju ya, yang pastinya menghibur kalian semua. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Plus plus guys.